bunyi dia, bunyi dia macam macam kompang nak iring Margaret bersanding. Saya bayangkan bersanding. Macam itulah. Tapi apa yang baru saja kita semua saksikan sebentar tadi adalah sebahagian daripada persembahan yang akan turut serta dalam ekspedisi Jejak Warisan Jawi KL Jeddah 2017. Ya, dan apa yang menariknya, kita dapat saksikan selama ini kalau nak mengembara, nak apa membuat ekspedisi sebegini, ia aktiviti lasak, tapi kali ini di dikolaborasikan dengan warisan. Jadi kita nak tanya kepada Cik Zaid Muhammad Muhammad Rais yang merupakan pengarah ekspedisi Jejak Warisan Jawi 4 ini, kenapa dipilih kebudayaan diselang-selikan dengan ekspedisi DC pula. Terima kasih kepada Cik Margaret dan juga Cik Azri atas peluang kita berbicara pada pagi ini. Jadi kami daripada Persatuan Waris Alam, dalam pagi ini kami ada di sini untuk melaksanakan apa yang patut kita tunjulkan kepada khalayak di kaca TV. Jadi soalan tadi, kenapa menjadikan budaya ini sebagai salah satu tema dalam kita punya ekspedisi. Sebagaimana yang kita semua sedia maklum bahawa budaya yang kita maksud ini sebenarnya adalah satu berasal daripada kata akarnya budaya, ya, iaitu bermaksud budi dan juga akal. Dan kita percaya bahawa apa yang kita maksudkan di sini dalam semua kehidupan manusia, pola kehidupan manusia, sama ada bahasa, agama, pengamalan, segala-galanya mempunyai falsafah dan juga pendidikan yang tertentu. Jadi apa yang kita cuba bawa di sini adalah untuk mengembalikan kepada bangsa Malaysia ini supaya mereka ini kembali kepada asal usul mereka, mempercayai tentang kehebatan akar mereka, asal bangsa mereka, kerana di dalamnya itu ada falsafah-falsafah pendidikan yang telah diwariskan oleh generasi terdahulu. Maka itu kita bawa kebudayaan ini, kita tunjukkan ke luar supaya rakyat Malaysia sendiri mengetahui betapa indahnya di dalamnya ada pendidikan, dan orang-orang di luar sana mengetahui tentang kekayaan bangsa Melayu dan juga kekayaan orang-orang Malaysia. Rumpun Melayu sendiri luas, ya. Kalau kita lihat, ya, yang ramai ni majoritinya di Asia Tenggara lah. Dan ada juga lah yang di Putera Afrika Selatan, di kawasan-kawasan lain. Tapi tapi kenapa menuju ke Jeddah? Kenapa menuju ke Jeddah, satu soalan yang menarik. Hakikatnya kami akan berperjalanan selama 100 hari. Kami 24,000 kilometer, 15 buah negara. Kita tahu bahawa sejarah Malaysia ini, orang-orang Melayu ini sudah berada di dunia ini sewajar-wajarnya telah merantau, membelah lautan, merentas dunia. Kita ambil semangat Panglima Awang dan dikatakan ini dia sudah sampai keliling dunia. Mengapa tidak ini kita jadikan sebagai satu keadaan bahawa bahawa kehebatan Melayu ini sampai ke sana menjejak dan juga melaksanakan apa yang telah diberikan tugas kepada mereka. Jadi semangat itulah yang kita ambil. Kalau orang-orang Melayu terdahulu boleh, kenapa tidak boleh? Kenapa orang Malaysia tidak boleh? Semangat Melayu boleh, semangat Malaysia boleh, sewajarnya kita panjangkan dan juga kita lestarikan kepada generasi-generasi kemudian. Sepanjang 100 hari itu nanti, perjalanannya pasti ada banyak liku-liku, tetapi apa yang akan menjadi intipati dalam ekspedisi pada kali ini? Apa intipatinya? Mungkin ada persembahan begini ke di setiap negara yang dilalui? Apa yang membezakan ekspedisi kami ini sebenarnya adalah ekspedisi yang pelbagai. Jadi saya rasa belum ada lagi kumpulan yang melaksanakan sebagaimana yang kami laksanakan. Bila kita katakan ekspedisi yang pelbagai, misi yang pelbagai, kami membawa misi kemanusiaan, kami membawa misi sebagai suara Malaysia, kami membawa misi kebudayaan, dan juga kami juga membuat kajian sejarah. Maka itu, ini satu kelainan. Ia akan menjadi satu rekod bahawa persembahan kebudayaan yang paling lama, iaitu selama 100 hari. Di padan pada itu, kita juga membawa pelajar universiti yang terpilih yang akan membawa Voice of Malaysia, suara Malaysia, menyatakan. Berapa ramai peserta semua? Pelajar 32 orang peserta, dan juga 7 orang adalah pelajar-pelajar daripada pihak universiti. Jadi itu yang kita hasratkan dengan kepelbagaian misi yang kita buat. Jadi unik ini adalah persembahan kebudayaan, kerana di dalam itulah yang akan menonjolkan tentang kehebatan Malaysia, kehebatan orang Malaysia, dan juga kita akan membawa dan juga melonjakkan nama Malaysia. Jadi konvoi akan bergerak menggunakan pacuan paroda. Betul, benar. Sehingga ke Jeddah nanti, laluan darat. Sejauh 24,000 km tu jauh tu. 100 hari beraktiviti kebajikan, kemasyarakatan, sosial, kebudayaan, persembahan macam ni tak penat ke? Itulah yang kami lalui.
katakan tidak penat, dia akan bahkan menguji mental, bahkan menguji tarikh bermulanya physical. 15 Januari 15 Jun nanti, pada 15 September tengah-tengah puasa tu. Ya, tengah puasa. Cabarannya lebih hebatlah. Kita lalulah dan kita congak-congak kita akan berpuasa di sambut raya kita di India. Di India. Dan saya ingin mengatakan juga bahawa ekspedisi yang pelbagai ini sebenarnya bakal menguji segala aspek peserta, segala aspek rohani, emosi, mental para anggota konvoi. Dan dia akan berakhir dengan satu keadaan yang sangat manis, iaitu kita akan usahakan untuk menunaikan haji di sana. Dengan kepelbagaian misi tersebut diakhiri dengan sesuatu yang sangat manis, iaitu dengan kemuncaknya, iaitu menunaikan haji insyaAllah pada tahun ini. Jadi itulah hasrat pihak kami. Moga-moga ianya akan urusan visa sesuatu. Apa semua tu, Nas? Kami sudah uruskan. Sudah diselesaikan. Secara groundwork kita dah 70% kita dah buat dengan Wisma Luar kan. Jadi kita dah uruskan dengan Kementerian Pelancongan. Kita dah buat lah. Kita punya, kita dah establish. Boleh turut serta lagi tak? Sekiranya ada sambutan daripada pelbagai pihak, kami dalam pada tu dia sempat juga ya. Nak buat haji kan. Sekarang ni giliran tunggu sampai berapa, umur 80 tahun belum tentu lagi dapat. Apapun semoga maju jaya ekspedisi ini. Boleh saya nyatakan hasrat pihak kami yang terakhir. Jadi saya ingin menyerulah kepada semua pihak, khasnya pihak korporat, pihak kerajaan, membuka mata dan juga lapang-lapangkan pemikiran bahawa di luar sana kumpulan kami ada sekelompok manusia yang berusaha segiat mana mengorbankan masa, mengorbankan segala macamnya demi untuk melonjakkan nama Malaysia, melonjakkan bangsanya, menunjukkan bahawa Malaysia ini boleh tidak akan kalah dengan orang-orang yang kemudian, orang-orang yang terdahulu, orang-orang yang akan datang mengatakan Malaysia tidak boleh, maka itu kita sangkal. Hebat, maka itu hebat. Kita menyerulah boleh sekiranya setakat doa. Alhamdulillah. Setakat moral kita alu-alukan dan bantuan dana kita alu-alukan daripada semua pihak. Okay. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kepada Cik Zaid bersama dengan kami pada hari ini. Kita sambil-sambil nak bersilat ni, kita nak tengok juga cuaca. Saya rasa memang nak kena ketepi pun. Nanti kalau apa dia terlanggar.